menghadapi harga minyak goreng di pasar yang begitu tinggi. Ini udah dapat minyak goreng murah nih. Apa perasaannya nih para ibu mendapatkan harga murah seperti ini? Iya, senang kok. Nah, gimana perasaannya? Senang lah Pak, biasanya kan minyak ini kan paling mahal. Ini kan biasanya berapa harganya? 19. Ah, itu berapa? Ini 14. 14. Oh, ada diskon 5.000 ya? Lumayan lah bantu ibu rumah tangga. Lumayan. Apa ucapannya? Terima kasih lah untuk pemerintah. Harus yang dewasa, jangan anak-anak. Baik, Pak Bupati Samosir, Pandiko Timotius Gultom, ini kegiatan pasar murah minyak goreng. Ini dalam rangka apa? Program pasar murah untuk kali ini yang diberikan adalah untuk minyak goreng ya. Jadi acara ini bantuan dari Dinas Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Polda dan juga Pemdam Kutip Barisan bersama dengan PT Musimas ya. Seperti itu, Fernando. Iya, apa harapan Bapak terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini Pak? Ya tentu kegiatan ini kami atas nama Pemkab Samosir mengucapkan terima kasih ya kepada Pemprov Sumatera Utara yang mengadakan kegiatan ini. Tentu ini sangat membantu untuk masyarakat Samosir ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan di dapur seperti itu. Benar-benar. Baik. Dan kami berharap ya kegiatan ini dapat berlanjut ke depan, dan kalau bisa selain minyak goreng ada lagi lah yang lain. Baik. Pak Barita Sihite, ini boleh tahu Pak berapa jumlah yang disalurkan ke Samosir pasar murah ini Pak? Baik, tapi sebelumnya yang pertama terima kasih Pak Bupati, ada dari Pak Polisi, dari Koramil, Pak Camat, ini Pemkab Samosir. Yang pertama terima kasih atas fasilitasi kerjasama yang baik ini bisa terlaksana di pagi hari yang baik ini. Baik, untuk pertanyaannya tadi Pak, ini adalah tindak lanjut pertemuan dari pimpinan kita Pak Gubernur dengan dari Kodam dan Polda untuk mensikapi harga minyak goreng di pasar yang begitu tinggi. Ini tidak terlepas dengan
harga global tentang CPO yang berlipat ganda. Ini mengakibatkan harga minyak di pasar yang mayoritas digunakan oleh masyarakat itu sekarang ini sudah menyentuh harga di Rp20.000 per liter itu untuk kemasan yang sederhana. Kalau di kita di sini mungkin disebut dengan minyak curah. Nah, jadi ini dilaksanakan untuk tahap pertama ada di 10 kabupaten kota. Tetapi satu kabupaten itu ada berbeda titiknya. Yang kita laksanakan hari ini di Kota Pangururan, Kabupaten Samosir. Ini satu titik. PT Musima yang dituju untuk menyiapkan 2.000 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Tetapi sesuai dengan hasil rapat Pak Bupati dan Bapak-Bapak yang terhormat, ini disarankan untuk dibatasi untuk pembelian satu keluarga atau satu orang hanya bisa membeli 2 liter dengan uang tebusan Rp28.000. Ya, jadi ini juga untuk mensikapi apa tadi yang disampaikan Pak Bupati. Kalau memang ini kita lihat bagaimana antusiasnya masyarakat ingin dapat harga yang murah dengan kualitas yang baik, ya kami saran ke Pak Bupati untuk minta lagi lah Pak Gubernur supaya bisa dilaksanakan nanti di titik-titik yang ada di Samosir. Jadi ini mari kita minta pimpinan kita supaya bagaimana nanti bisa menambah, apalagi ini menjelang hari Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan kita hadapi, kita laksanakan. Dengan kata lain berarti ini adalah sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan Provinsi Sumatera Utara ya? Baik, terima kasih. Itu kita harapkan bahwa kabupaten dengan provinsi itu harus bersinergi. Pemerintah harus hadir bagaimana masyarakat menghadapi Tahun Baru ini dengan rata-rata harga yang naik, Pak. Baik, bisa mendapatkan ya. Tapi itu semua tergantung dari kebijakan provinsi seperti itu. Dan tetap kita sudah sampaikan melalui dinas pariwisata ya, penambahan lebihnya tergantung kebijakan dari provinsi seperti itu.